Oke guys, ini dengan Aba Adar Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama konten juga itu. Sama apa itu siaran langsung. Nanti saya akan ke jembatan yang menghubungkan Sirnagalih dengan Cibiru. Insya Allah mungkin akan mediasi di situ. Entah apa yang ada gitu. Mari. Terus ditonton ya. Ikutin kita jalan-jalan malam. Ya, teman-teman, ini jembatan yang menghubungkan Sirnagalih ke Cibiru. Kita mau mediasi di sini, ingin mengetahui ada atau tidak makhluk yang tak kasat mata. Itu yang barat. Siapa nak menahan kali saya? Nak menahan mana saja? Oh, abdi tadi. Kabar dah anak ayah di dia. Kau kahwin saya?
Guys, tadi ternyata dia nggak mau dibilang eyang, nggak tahu semacam apa ya. Ya itu mungkin apa namanya, hanya karuhun atau entah yang apa namanya dikatakan penghuni gaib. Iya. Ya, di sini biasa kalau namanya yang gaib, dimanapun kita berada pasti ada. Iya. Jadi jangan sampai kita karena suasana ini jembatan terus jadi takut ternyata ya biasa ya. Kalau namanya makhluk gaib atau yang tidak terlihat oleh mata pasti dimanapun ada ya. Begitu setelah dibuktikan bahwa tempat ini, jembatan ini tidak ada apa namanya sesuatu yang sangat menyeramkan. Iya. Jadi mungkin begitu untuk teman-teman pembuktian saya di sini apa namanya pada malam hari ini. Mungkin nanti suatu waktu kita bisa lanjutkan lagi ya, ya Mbak Pio ya. Ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mungkin penelusuran atau jalan-jalan malam hari ini malam Rabu ada kata-kata atau apa namanya gerakan ataupun perjalanan kita mengganggu, kami mohon maaf. Sekali lagi sampai di sini, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, inilah kru kita, krunya Abah Adar Channel. Iya tuh, sok anger kameramen mah terkabawaan wae sakali ya. Ya, kameramennya Abah Adar Channel. Jangan lupa tonton di channel YouTube-nya Abah Adar Channel. Mohon dukungannya dengan cara like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.